Mau es podeng? Es podeng. Tuh, langsung keluar. Ademia. Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Bule sama saya Clara, Bayu. Dan ada keluarga Clara dan Bayu. Keluarga bule konyol. Bule konyol. Ini ada mereka, ada papa, ada mama, sama ada kakak saya namanya Diego. Kita mau kemana? Hari ini mau lihat mapnya. Sekarang mau trekking di gunung di sini di Spanyol, Catalunya. Ini tempatnya? 1700 meter dan tempatnya namanya Turo de Loma. Sekarang sudah parkir mobilnya di sini, jadi baru mulai sekarang mau mulai naiknya. Yang pertama naiknya jalannya lumayan gampang karena kita bawa keluarga yang sudah bukan muda lagi. Jadi mereka juga akan lihat, mereka kebantu sama tongkat. Tongkat ini sering dipakai di sini orang bule yang nggak bisa jalan yang nyaman seperti kita. Dan ini jalannya masih gampang, tapi nanti di atas agak yang lebih pakai batu, lebih trekking di gunung. Ini pemandangannya, kami ada di sini, di belakang ada Barcelona. Nih, kamu pakai sarung tangan? No, I'm good. Belum terlalu dingin. Oke, kenapa kami pakai scarf, pakai topinya? Karena di sini sekarang -1 derajat, jadi di bawah 0 derajatnya, derajat. Tapi hari ini ada matahari, jadi agak hangat, nggak kerasa banget. Dan sekarang siang, sekarang jam 12.30, jadi oke, siap. Dingin banget cuy. Coba, Bayu. Siap untuk orang Indonesia di gunung? Jalannya? Jalan-jalan. Suka nggak? Suka nggak? Nah, di sini bawa apa di tasnya? Jelasin, Bayu. Nggak tahu, yang isi-isi Clara. Oke, tapi persiapan kamu hari ini untuk ke gunung apa? Sok, describe. Persiapannya memori yang banyak, baterai cas, baterai full. Udah. Boots-nya kan? Boots-nya mereka juga pakai boots. Kalau Clara lebih prefer pakai sepatu running biasa. Ini paling nyaman untuk saya. Dan di sini di setiap tas, setiap orang bawa sandwich. Kita bawa makanan-makanan sendiri masing-masing, tapi yang siapin mama. Sandwich ayam kalau nggak salah, biar gampang makan di sana di atasnya. Oke, ini perjalanannya. Oke, nanti kita liatin kalau pemandangannya udah berbeda dan jalannya udah berbeda. Ini harus pakai masker tetapnya karena di sini di depan ada orang lagi. Tapi di sini lumayan enak bernafas di atas gunung. Oke, siap. Wah. Ayayay. Ay, ay, ay. Ay, mama sayangnya. Ay, mama sayangnya. Sarang eo, karena dua mama sayangnya. Kalau kamu suka naik gunung atau kamu tipe orang yang suka trekking atau apa, panjat pinang atau panjat mendaki gunung. Kalau mendaki gunung, komen di sini di bawah. Kalau kamu pernah naik Rinjani atau yang paling tertinggi di Indonesia, juga komen di bawah. Ganteng lagi apa ganteng? Ganteng lagi apa? Que haces, guapo? Voy a dar una foto. Sí, pero mi móvil está lento, mira. Sí. Die, dígame. Ya te digo. Para. Saya hari ini. So. Toilet saya hari ini dengan pemandangan yang bagus banget dan alami banget. Tidak pakai. Oh, sudah sangat turun. Clara mau pipis. Saya mau pipis di sini. Lihat toilet natural.
pantatnya freezing, sok. Pantatnya dingin, jangan di video ya. Ya enggak sok, kalian cuma pengen tahu aja gimana toiletnya. Oh di bawah situ. Ini langsung gak ada sok. Orang. Kamu pergi. Nah, sekarang udah pipis, enak, pipisnya juga suka, pipis di sini di alam. Sekarang mau naiknya sampai sana, teman-teman. Oke. Oh, mama juga mau pipis. Cowoknya gampang tapi kita enggak. Wow, keren banget. Nih, papa lagi bikin foto. Ini bonito, aquí la niebla. Tuh, bagus banget, karena faktanya. Ya, ada fog. Keren, beautiful, cuy. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu hal favorit saya di sini dilakukan bersama keluarga, jalan-jalan bersama keluarga. Keluarga bule saya, mereka konyol-konyol dan mereka selalu bikin saya bahagia. Dan sangat dingin. Kita lari ke depan mereka. Sayang. Dingin mulut. Dingin mulut aku. Gimana ya mulai dingin sekarang? Cuman, gimana cuman? Aduh. Sekarang, teman-teman, saya mau liatin pohon-pohonnya. Ini kalau misalkan bulan dari April sampai musim panas, ini hijau-hijau semua. Nanti. Nah, ini bisa nggak punya kerasan? Oke. Nanti selama musim gugur, ini pasti pohonnya warna merah atau kuning. Jatuh dan sekarang mereka naked, apa namanya itu, telanjang, pohonnya telanjang semua. Dan ini bisa kelihatan teman-teman, di situ ada rumah-rumah kecil, ada orang yang tinggal di sini benar-benar. Oke, sekarang kami sudah lumayan tinggi tapi masih mau lanjut lagi. Dan itu di belakang sana ada lebih banyak gunung yang lebih tinggi dan mereka ada salju, tapi karena PSBB teman-teman, kami tidak bisa ke daerah salju karena tertutup. Yuk lanjut. Mau es podeng? Es podeng. Tuh, langsung keluar. Ademia. Jadi teman-teman ini es batu. Ini kita mau pecahin. Awas. Cap, cap, cap. Jadi ini lumayan dingin. Makanya derajatnya cuma belum sampai benar-benar ada salju. Dingin. Dinginnya. Minta ampun. Ampun, dingin, ampun. Saya ya teman-teman. Yang bersalju, nih. Jatuh. Karena di sini. Nih, deketin. Mama, el fondo de la música no lo queremos con no. Mira.
depannya sudah bersalju teman-teman. Dan karena di sini nggak dapat matahari, jadi di sini bersalju. Dan sini, misalkan ya, pohon-pohon yang di sini, nih. Diego mau turun. Tuh, yang kecilnya pada gitu. Wah, it's snowing. Slow motion? Si. Ayo. Kita bikin slow motion dulu teman-teman. Bentar. Ke video. Ini sudah sekitar berapa ya? 45 menit jalannya. Sekarang mau naik ke puncak. Di sini di tempat yang ada matahari seperti kamu bisa lihat. Teman-teman ini bersalju semua nih, langsung keluar. Dan ini kalau lagi lapar pentingnya bawa makanan. Makanan seperti gini, sehat, maps. Almond. Ini kami sendiri ya di sini, maksudnya cuma keluarga kami. No. Ayo. Lanjut, lur. Voy a dar un paso por encima de la cámara. Biar kelihatan keren. Ini. Sudah di puncak. Ini pemandangannya kayak gini, tapi anginnya besar banget, teman-teman. Papa, mama. Di sana di bawah. Mami sekarang mau turunnya dari other side. Ini ada rumah di sini juga. Ini kayak stasiun hotel dulu mungkin. Tahu? No, una estación meteorológica. Meteorológica. Mereka kontrol cuacanya nggak di sini. Sekarang kita mau turun. Si. Teman-teman, ini kita sudah di atas dan kita mau makan. Sudah disiapin makanan sama Mama Luisa. Tuh, kita bawa apa makanannya? Yang ini besar banget teman-teman. Audionya kita teriak-teriak. Harus teriak. Nah, ininya bocadillo-nya. Apa itu bocadillo? Bocadillo ini sandwich, tapi sandwichnya rotinya yang sedikit tebal, yang bisa masukin makanan seperti ini teman-teman. Nah, ada ayam udah digoreng sama ada paprika merah. Paprika. Ini pasti enak banget. Wah, rasanya enak. Terus bawahnya
Bismillah dulu, aku mau bikin itu. Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka pasti mau makan juga, tapi mereka suka makan lebih terlambat karena kita orang Asia. Makanya sekarang jam 1.30. Selamat makan. Enak. Enak banget. Makasih mama. Mau bikin foto dulu sekarang. Nah, sekarang teman-teman anginnya besar. Besar banget. Karena kami di puncak dan sekarang mau makan. Tapi tinggal dia aja kedengeran. Saya mau tutup ini dulu biar rambutnya enggak pergi kemana-mana. Sampai 200.000 subscribers. Dadah, terima kasih.